warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar hari ini, siapkan dulu peralatan belajar kalian dan jangan lupa berdoa sebelum belajar supaya cepat memahami pelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Setelah pembelajaran ini selesai, Bu Guru harap kalian dapat mengurutkan sekelompok bilangan dari yang terkecil dengan tepat. Sebelum belajar mengurutkan bilangan, Bu Atul mau tanya dulu nih. Kalian sudah bisa berhitung dari angka 1 sampai 10 apa belum ya? Anak pintar pasti sudah bisa semua kan ya? Nah, biar lebih semangat, mari kita bernyanyi bersama dulu. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berdiri sejajar saling berhadapan, lalu berpelukan sembunyi di belakang. Coba kita hitung jumlahnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo ulangi dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu Atul punya 4 lingkaran yang sudah ada angkanya, dan di sampingnya ada 4 lingkaran yang masih kosong. Sekarang perhatikan, angka yang di lingkaran itu sudah urut apa belum? Ya belum urut ya. Kita urutkan mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu. Dari 4 angka tersebut, manakah yang paling kecil? Apakah angka 4? Angka 2? Angka 1? Apa angka 3? Mana yang paling kecil? Iya, pintar. Yang paling kecil adalah angka 1. Angka 1-nya kita masukkan ke lingkaran yang masih kosong. Dan angka 1 di sini kita hilang. Selanjutnya, tersisa 3 angka. Masih ada angka 4, 2, dan angka 3. Manakah yang paling kecil? Iya, pinter. Angka 2. Kasih ulang lagi ya angka 2 yang di sini. Terus, kita masih punya 2 angka lagi nih. Angka 4 sama angka 3. Mana ya yang paling kecil? Iya, pinter. Yang paling kecil angka 3. Kita silang lagi angka 3 yang di sebelah sini. Dan sekarang angkanya masih sisa 1. Langsung kita masukkan ke lingkaran yang paling belakang. Nah, sekarang kita amati coba. 4, 2, 1, 3. Kalau diurutkan dari yang paling kecil berarti menjadi 1, 2, 3, dan 4. Sekarang lanjut contoh yang kedua. Bu Atul punya 4 lingkaran lagi nih yang sudah ada angkanya. Ayo kita baca angkanya. 5, 7, 4, dan 6. Kita urutkan lagi dari yang paling kecil. Dari 4 angka di depan ini, apa yang paling kecil? Ya, pintar. Angka 4. Angka 4-nya kita tulis di lingkaran yang paling depan. Terus, dari 3 angka yang tersisa itu,
sekarang 5, 7, 4, 6. Iya, pinter. Yang paling kecil yaitu angka 5. Kita tulis angka 5 di samping angka 4. Sisanya masih 2. Ada angka 7 dan angka 6. 7 sama 6, mana yang lebih kecil? Ya, bagus. Yang lebih kecil yaitu angka 6. Kita tulis angka 6 di samping angka 5. Tersisa 1 yaitu angka 7. Berarti sudah pasti ya, angka 7 masuk ke lingkaran yang paling belakang. Sampai sini bisa dipahami? Biar Bu Akul tahu apakah kalian sudah paham apa belum, coba kalian kerjakan latihan soal di samping ini ya. Ingat, dikerjakan sendiri. Boleh minta dampingi orang tua atau kakak kalian, tapi yang mengerjakan kalian sendiri. Kalau sudah selesai mengerjakan, kalian boleh istirahat dulu. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Bu Atul cukupkan. Wassalamualaikum.